Wah, sepertinya di luar hujan turun sangat deras sekali. Coba dengar suara petirnya, sangat menyeramkan ya. Iya kan, Ban Ban? Kalau hujan seperti ini, kita jadi tidak bisa kemana-mana deh. Adik-adik di rumah jangan hujan-hujanan ya. Lebih baik adik-adik di rumah saja bermain dan belajar bersama Kak Rena dan juga Ban Ban. Kalau adik-adik hujan-hujanan nanti bisa sakit loh. Setuju kan Ban Ban? Setuju kan adik-adik? Oh iya adik-adik, biasanya musim hujan turun di akhir dan pertengahan bulan dalam satu tahun. Apa adik-adik di rumah tahu ada nama bulan apa saja dalam satu tahun? Bagaimana kalau kita belajar bersama-sama mengenal nama-nama bulan dalam satu tahun? Adik-adik setuju? Ban-ban setuju kan? Bagus! Untuk mempermudah, kita bisa lihat kalender. Di dalam kalender terdapat nama-nama bulan dalam satu tahun. Apa adik-adik di rumah mempunyai kalender? Wah, bagus sekali. Kalau begitu kita lihat bersama-sama ya. Eits, tapi coba dengar. Ada bunyi lonceng berbunyi. Itu adalah tanda saatnya kita mulai bernyanyi dan menari lagi secara bersama-sama. Pada bulan apa kalian berulang tahun? Atau pada bulan apa kalian akan pergi liburan? Pasti ada di salah satu bulan itu kan? Tapi di bulan apa ya? Ayo kita cari sambil nyanyi. Mulai dari bulan yang pertama ya. Apa ya bulan yang pertama dalam satu tahun? Coba perhatikan kalender. Januari. Jadi bulan pertama dalam satu tahun adalah bulan Januari. Nah lalu selanjutnya apa ya bulan setelah Januari? Pintar sekali. Kita lihat yuk bulan selanjutnya ada bulan apa ya di bulan ketiga. Ban Ban, apa kamu tahu bulan setelah Februari? Bagus sekali, bulan setelah Februari adalah Maret. Kita lanjut ke bulan selanjutnya ya. Bulan setelah bulan Maret adalah April. Barulah setelah April ada bulan Mei. Jadi tadi kita sudah menyebutkan bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Wah, kita sudah hampir selesai menyebutkan nama-nama bulan. Ada bulan apa lagi ya? Coba perhatikan kalender. Apa adik-adik di rumah tahu nama dua bulan setelah bulan Mei? Adik-adik, nama dua bulan setelah bulan Mei hampir mirip loh. Ban-ban tahu apa namanya? Apa coba adik-adik? Benar sekali, namanya adalah bulan Juni dan bulan Juli. Ingat ya adik-adik, jangan sampai terbalik. Bulan Juni dan bulan Juli. Lalu ada bulan apa lagi ya setelah bulan Juli? Kita lihat kalender lagi yuk. Apa adik-adik bulan setelah bulan Juli? Sekali jawabannya adalah Agustus. Oh iya adik-adik, pada bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat istimewa loh buat negara Indonesia. Karena pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka.
Biasanya pada tanggal tersebut diadakan banyak sekali perlombaan, baik di sekolah maupun di sekitar lingkungan rumah. Lalu bulan ke-9 setelah bulan Agustus bulan apa ya? Apa Ban-Ban tahu? Apa adik-adik di rumah tahu? Coba kita perhatikan kalender ya. Bulan setelah bulan Agustus adalah bulan September. Kita lanjutkan lagi ya. Ada bulan apa ya setelah bulan September? Apa Ban-Ban tahu? Apa adik-adik di rumah tahu? Apa ya? Bulan setelah bulan September adalah... Benar sekali, Oktober adik-adik. Wah, sekarang tinggal 2 bulan lagi nih bulan yang akan kita sebutkan. Apa adik-adik tahu bulan setelah bulan Oktober itu apa ya? Apa coba Ban-Ban? Kita lihat kalender yuk. Wah, ternyata bulan setelah bulan Oktober adalah bulan November. Adik-adik, kita sudah hampir menyelesaikan semua nama-nama bulan. Kurang satu lagi nih. Ayo kita cari bersama-sama. Apa ya bulan terakhir ini? Ayo Ban-Ban. Dan bulan terakhir dalam 1 tahun adalah... Benar sekali, Desember adik-adik. Biasanya di bulan Desember kita akan libur panjang loh, yaitu libur Natal dan Tahun Baru. Wah, senangnya kalau kita liburan ya. Akhirnya sekarang kita sudah bisa menyebutkan nama-nama bulan dalam 1 tahun. Agar tidak lupa, bagaimana kalau kita menyebutkan lagi yuk nama-nama bulan tadi. Apa adik-adik setuju? Bagaimana Ban-Ban? Kamu juga mau ikutan kan? Ya udah, kita sebutkan bersama-sama ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Wah, ternyata adik-adik di rumah masih ingat ya semua nama-nama bulan dalam 1 tahun. Hebat sekali ya Ban-Ban. Tapi adik-adik, Kak Rena penasaran nih, ada berapa ya jumlah bulan dalam 1 tahun? Ban-Ban, bagaimana kalau kita menghitung jumlah bulan dalam 1 tahun? Apa adik-adik setuju? Mau ikutan kan? Kita hitung bersama-sama ya. Sudah siap? Kita mulai. Ayo Ban-Ban, kita mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hore! Sekarang kita sudah bisa menyebutkan nama-nama bulan dan jumlah bulan dalam 1 tahun. Keren sekali kan? Wah, coba dengar. Ban-Ban, kamu juga dengar kan? Adik-adik tahu itu suara apa? Itu adalah lonceng. Saatnya kita untuk bernyanyi dan menari bersama. Adik-adik semangat kan untuk menari bersama Kak Rena dan juga Ban-Ban. Kalau begitu, ayo semuanya berdiri. Ikuti Kak Rena ya, kita bernyanyi bersama. Siap? Ban-Ban sudah siap? December.
pada bulan apa kalian berulang tahun? Atau pada bulan apa kalian akan pergi liburan? Pasti ada di salah satu bulan itu kan? Tapi di bulan apa ya? Ayo kita cari sambil nyanyi. Wah, seru sekali ya. Kakak jadi semangat nih, Ban-Ban. Adik-adik di rumah senang? Wah, sama dong. Kak Rena dan juga Ban-Ban senang sekali. Tapi sayangnya adik-adik kita harus berpisah nih. Tapi jangan khawatir ya. Kak Rena dan juga Ban-Ban akan selalu menemani adik-adik di rumah. Tetap tersenyum, tetap semangat, dan jangan lupa ya untuk terus rajin belajar, oke? Kalau adik-adik rajin belajar, Kak Rena dan juga Ban-Ban senang sekali. Oh ya adik-adik, sampai jumpa ya di episode selanjutnya. Dadah!